gue kasih di sini ya guys. Oke, saatnya konten pencerahan bersama gue Kikimboy, temannya Arianara. Karena Arianara lagi berhalangan hadir guys, jadi gue dulu yang gantiin. Jadi ini banyak banget guys yang request, bang, melodinya Bohemian Rhapsody. Nah ini mantep nih guys, ini salah satu lagu legend dari salah satu band terbaik sepanjang masa guys, Queen. Jadi nanti gue kasih tahu tapnya, tapi sekarang gue contohin maininnya dulu ya guys, kayak gini nih. Nah itu dia guys melodinya. Jadi dia itu mainnya dari tangga nada decrease ya guys. Kuncinya dari decrease. Tapi kita nggak ngebahas kuncinya. Nanti kuncinya gue kasih backing track aja buat kalian latihan. Yang kita bahas sekarang di sini itu melodinya. Jadi dia melodinya itu lumayan panjang sampai fret 20 guys. Jadi disaranin, gue saranin lo pakai gitar yang cut away kayak gini guys. Yang di sininya modelnya kepotong gini ya. Kalau gitar yang biasa kan modelnya yang non cut away kan dia di sini. Kalau cut away itu ada ininya. Jadi kalian bisa nyampe ke fret-fret yang tinggi sampai fret 20. Kalau misalkan nggak pakai yang cut away sebenarnya bisa juga nih. Pakai gitar yang nggak cut away kayak gini bisa juga. Cuman agak susah, guys. Nih ya. Misalkan nah, bagian sini susah. Bisa sih, cuman agak susah. Tapi jadi terserah kalau kalian punya gitar yang cut away pakai yang itu. Kalau misalkan punya gitar yang ini bisa juga. Selamat mencoba aja. Cuman agak susah. Tuh, tetap bisa guys, cuman agak susah ya. Nah, gue contohin pakai gitar yang ini aja. Jadi melodinya itu mulainya ini tapnya gue kasih di sini ya, guys. Nih tapnya. Tapnya gue bagi 4 bagian ya, guys. Kita coba mainin pelan-pelan. Yang part pertama. Nah, jadi dia banyak yang nge-slide-nya gitu guys. Jadi misalkan ini kan senar 4 fret 8 ya. Habis itu di situ gua tulis senar 3 fret 12. Harusnya kan normalnya. Cuman kurang berasa, jadi kalian harus tambahin slide dikit dari fret 11 ke 12. Nah, kayak gitu. Di situ juga ada slide. Nah, itu part pertama. Terus part kedua ini yang part yang paling serunya, guys. Karena agak cepat ya. Gue coba mainin pelan. Gitu, guys. Gue ulang lagi ya. Itu, guys. Itu kayaknya salah satu part yang bakalan agak lama tuh nguliknya. Terus bagian ketiga, part yang sama diulang hampir diulang 2 kali kayak gini. Part yang hampir sama. Dia cuma naik-naik aja. Nah, kayak gitu, guys. Terus part yang terakhir. Oke, kayak gitu guys, kira-kira ya. Nanti itu kalian ulang-ulang aja, kalian sambil nonton tapnya. Sekarang gue kasih backing tracknya buat kalian latihan ya. Mantap.